bahagian kedua kita nak berbincangkan tentang senarai pemain yang telah dipilih untuk mewakili Harimau Malaya untuk menentang Turkmenistan dan Hong Kong. Perlawanan pertama pada malam pertama Ramadan kot, pukul 10 malam. Oh, tak ingat lah. Tak salah, hari Rabu depan. Okay, tak, aku tahu, cuma tahu bulan puasa je. Main di Stadium Sultan Ibrahim. Yes. Okay, kalau kita tengok list ni ataupun barisan-barisan yang telah dibariskan. Okay. Kau tengok sekilas lalu lah, ni aku jawab dulu lah eh. Aku rasa compact list yang compact tu masuk compact. Compact maksudnya padat lah, maksudnya setiap posisi steady lah. Kalau kau tanya aku, setiap aku suka lah. Dream team ke apa ni? Aku tak adalah kata perfect. Ada pemain yang aku rasa boleh dimasukkan lagi. Tetapi inilah pasukan yang kita pilih. Dan kalau pandangan kau pula Amir dengan Izzy, apa kau tengok? Kita jangan cakap soal pemain lagi. Okay. Kau tengok list ni dulu, kau rasa puas hati atau tidak? Aku rasa macam mewah. Banyak pilihan lah. Banyak pilihan. Maksudnya, aku rasa throughout the past setahun, dua tahun ni, kita ada banyak pilihan. And then, bila dipakai untuk AFF, okay. Aku rasa kat sini ada 9 saja pemain yang masih kekal daripada squad AFF. 9 saja. Yang lain semua tukar. But then, bila dia masukkan, dipanggul masukkan, all the 27, aku rasa mewah. Masih lagi mewah. Kita ada variety of pemain daripada squad. Yeah. Dulu, bila kita B tu dah nampak macam okay, personally kalau aku tengok line up ni, ada muka yang aku memang macam Amir cakap, orang yang sama. Ada juga muka baru. Aku kira lebih kurang ada 8 orang muka baru. So pada aku, sepintas lalu tengok squad ni, setiap posisi tu macam solid sikit lah. Ada pengisian yang agak solid kat situ. Tapi seperti biasa, aku akan ada rasa macam pemain ni patut biasa kita akan bincangkan. Itu je lah. Takkan ni aku nampak biasalah, macam tak solid. Perfect, tak perfect lah. Atas kertas aku tengok macam solid. Okay, kalau kita tengok pemain yang baru dipanggil pertama kali lah adalah Sheikh Izzahan. Okay, tak salah aku lah Sheikh Izzahan. Damian Lim, betul. Daniel Ting. Dua penjaga gol. Daniel Ting dah pernah kena panggil. Dah, Daniel Ting dah. Feroz Farudin. Ya, Feroz. Hendrik Dos Santos. Fayad. Fayad pun dah pernah kena panggil. Okay. Masa kita tewas dengan ada satu pasukan tu, kita dah pernah kena panggil. Dengan Paulo Josue dan Noah Lin. Okay. Kalau kita tengok yang pemain-pemain baru ni, Izzy, okay. Yang mana excited lah yang kau nak tengok lah. Atau adakah mereka ni... Tiga orang. Apa ya, tiga orang? Semua feel. Yang aku excited nak tengok. Nombor satu, memang aku memang nak tengok Feroz Barudin. Pertahanan JDT. Kita tahu Feroz daripada season lepas sebenarnya dia dah dikerap dimasukkan apabila Shane Lowry mengalami kecederaan. Kalau tak salah aku lah. So, ingatkan musim Dalam ni. Dalam Syarul Saad tak main, dia yang main. Kemudian aku ingatkan season ni bila Shane dah kembali balik, kita akan selalu dah nampak muka Shane. Tapi aku still lagi nampak macam muka Feroz tu. So, pada aku, apa yang aku nampak pada Feroz ini, aku rasa official ataupun kejuruteraan JDT pun nampak juga. So, diorang rasa, okey lah dia ni kan. So, pada aku, dia orang nombor satu aku nak tengok. Nombor dua, Hendrik Dos Santos. Okay. Hendrik Dos Santos, basically kita tahu lah perjalanan Hendrik Dos Santos dalam career dia dalam Liga Super. Especially bila aku tengok JDT menang 7-0 kat atas Negeri Sembilan, dia sangat perform malam tu. Nombor tiga yang aku nak tengok, Paulo Josue lah. Pemain naturalisasi. Bukan ni Amir. Sama lah dengan Hendrik. Mana? Tak. Tapi Hendrik bukan sebab dia naturalisasi aku nak tengok. Aku tengok pasal dia dah perform di JDT. Jadi aku nak tengok performance dia yang dia bawa kat JDT tu. Tapi dia pemain naturalisasi Tapi untuk Paulo Jose, aku nak tengok pasal dia naturalisasi. So, dan perform di KL lah. Aku memang nak tengok dia juga. Tiga player. Aku rasa dalam player-player baru ni, aku dah tahu Noah Lin lah sebenarnya. Aku yang tak kenal lah siapa tu. Dia pernah training dengan pasukan bawah 23 tahun. Sebelum ni. Dia dipanggil tapi tak dapat bermain untuk bawah 23 sebab visa ataupun IC. Okay, maksudnya dia dah dipanggil, dia datang. Orang dah tengok lah. Official training. Coaches untuk tengok. Match tak main. So dia bermain di Liga Finland. Umur pun baru 21. Muda. Dia pemain warisan tak salah. Pemain warisan. Malaysia Villain lah. Malaysia Villain lah. Naturalisasi tapi kategori warisan. Untuk aku pula, aku sukalah tengok Feroz ni sebab kalau tengok musim-musim lepas,
dia agak agresif juga. Ya, betul. Seorang pertahanan yang agak steady, agresif. Steady, steady. Center back steady. Lepas tu, Endrick dan Paulo Josue ni adalah pemain yang memiliki posisi yang sama. Bermain di belakang penyerang. Yeah. Okay. So, kalau kita main diamond, memang sangat sesuai lah satu, okay, satu kat situ. Tapi kalau kita bermain tiga midfield, mungkin dua tu kat bawah. Yang belakang striker tu kan, kalau kadang-kadang kita letak Syafiq Ahmad lah. Okay. Kan apa semua, mungkin itu akan diisi oleh Endrick Dos Santos ataupun Paulo Josue lah. Betul. Okay. Jadi, dan kita tahu Sik Izhan dan Damian Lim, penjaga gol muda Sik Izhan, yang satu batch dengan Lokman juga dulu. Dan inilah muka-muka baru yang kita akan tengok lah. Okay, sama ada mereka boleh translate ke pasukan kebangsaan, kita akan tengok lah. Betul. Kan? Okay. Dalam list ni pula, aku nak tanya, siapa yang kau rasa tak layak? Kau rasa macam? Tak layak aku, Syamil Zafari. Amir dah cakap, belum habis lagi soalan aku. Aku tak nak lah kategorikan tak layak, meh. Aku lebih prefer yang macam, ada lagi better daripada kau lah. Kira tak layak lah tu. Tak layak itu kejam lah. Alah, takut sangat. Dia nak komen, kau cakap baik pun nak komen lah. Bukan. Pada aku nak kena ni sikit lah. Pasal Amir dah keras aku. Pasal editor pesan macam tu. Kami kena main karakter. So nak dijadikan cerita, aku bersama dengan Amir, cuma aku tak rasa lah Syami tu tak layak, tapi ada yang... No, aku cakap tak layak bukan apa, sebab dia tak cukup minit permainan lah. Wow. Itu je, simple as that je. Ya, betul. Nombor dua, Quentin. Aku rasa Quentin Cheng. Tapi bukan tak layak. Sama juga kes macam Syami. Tak layak. Ada yang lebih better. Ada yang lebih layak lah. Ada yang lebih better. Something like that. Better tu layak. Dah. Lembut sikit. Kita Melayu kena... Lembut sikit. Okay, aku pula... agree dengan korang. Okay. Aku rasa Azam Azmi sepatutnya berada dalam squad ni. Betul. Syami, aku tak setujulah Syami berada di sini. Sebab aku rasa kebelakangan ni untuk FF pun Azam Azmi yang perform. Yeah. Betul. Macam Quentin Cheng pun okey lah, dia backup pada Azam Azmi kan. Tapi sebab dah ada Matthew Davis kat situ. Jadi bagi aku lagi seorang adalah Fayyad Zulkifli. Aku tahu dia perform untuk Kedah. Cumanya aku rasa ada pemain lebih layak berada di situ. Yang kita akan bincangkan selepas ini. Fayyad Zulkifli aku rasa, tak tahu. Aku dapat rasakan, aku rasa Pawi lebih layak di situ. Aku ada baca juga. Tapi aku rasa Fayyad kena ada. Aku tak tahu lah. Dia perform untuk Kedah. Aku okey Fayyad tu. Mungkin aku nak tengok lah dalam, untuk pasukan kebangsaan, he prove me wrong lah. Yeah. Kalau kau tanya aku ada tengok 2 game Fayyad main. Kurang dia satu, bukan kurang dia satu lah. Nanti kan orang ingat aku spesifik sangat pula. Apa sebab baik sangat dia ni? Dia boleh main, boleh bawa bola. Pemain lincah, boleh lari, boleh buat larian. Tetapi satu kurang pada dia kurang, finishing dia kurang, ketajaman dia kurang. So accuracy dia tu agak kurang sikit. Aku nampak benda sama, finishing dan sebenarnya decision making dia bila nak final ball. Tapi benda lain semua okey. So aku rasa okey je kalau dia tercolak. Mungkin dia akan ada dapat improve something untuk bagi finishing tu. Mungkin aku salah kan. Itu pandangan aku. Itu komen aku pasal Fayyad lah. Mungkin aku tak tengok Fayyad cukup lagi. Okey. Okey, ada 6 pemain yang masih belum berada, 6 pemain yang dipilih yang belum masih berada dalam kesebelasan utama. Kelab masing-masing. Enam pemain tersebut adalah Quentin Cheng, Syami Zafari, Syarul Saad. Syafiq Ahmad, Syamil Kuti dan juga Akhyar Rashid. Tak salah aku lah. 1, 2, 3, 4. Ini adalah nama-nama yang jarang. Bukan, dia masuk sebagai sub. Belum start the game belum lah. Belum start sebagai kesebelasan utama. Okay. Tak pernah start the game. Quentin, Syami, Syarul, Syafiq Ahmad, Syami dan Akhyar. Orang. Yelah, aku faham kenapa. Enam. Aku faham kenapa pemain macam Akhyar dan juga Syami Kuti ni. Okay. Satu reason aku rasa sebab Kim Panggung memang suka style orang. Betul. So sebenarnya daripada awal lagi, semenjak Kim Panggung ambil alih, kita tahu Akhyar dan Syami antara pemain yang favourite. Walaupun diorang jarang bermain. Betul. Jadi aku tak terkejut lah. Dan Nur Azam Aziz pun kembali ke pasukan Kebangsaan. Okay, pemain mana yang kau rasa tak dipilih, yang berada, yang langsung tak dipilih ataupun berada di senarai menunggu, yang patut berada dalam skuad utama? Siapa dalam senarai menunggu? Pawi lah, bagi aku Pawi. Pawi senarai menunggu. Oh, Pawi. Aku dua orang lah. Bagi aku, dua yang patut berada di dalam kesebelasan 27 orang ni. Okay. Yang berada di senarai menunggu lah, tak salah aku. Pawi dengan Hong Wan. Dah sama lah tu.
Aku Hwan sebenarnya. Aku memang teringin Hwan. Aku rasa kalau korang tengok lepas-lepas, aku teringin Hwan. Kemungkinan besar Syahrul Nazim. Sebab Syahrul Nazim, satu AFF dia perform baik. Untuk Selangor pun sebenarnya tiga perlawanan dia, dia perform baik. Dia, aku rasa dia dah naikkan level dia tu sebenarnya. Okay. So, okeylah, tiga pemain lah. Syahrul Nazim, yang juga berada di senarai menunggu tak salah aku. Safawi dan juga Hong Wan. Hong Wan. Aku lebih kepada Hong Wan lah, satu. Memang excited nak tengok lah kan. Memang teruja nak tengok. Even prestasi dia di JDT pun improve. Makin hari makin improve. Kita so, perlukan satu pivot. Seorang defensive midfielder yang boleh atur. Cumanya, Kipanggor memang suka pakai Syamil ataupun Brandon kan atas sikit. Okay. Syamil ataupun Noor Azam. Lagi satu nama, Afiq Fazail yang pemain terbaik ABK. Pemain tengah terbaik. Dia dengan Naksu tu kira habis je lah. Tapi kali ni Naksu betul injury ya. Bukan sakit jantung ke apa eh. Memang betul injury dia tak ada. Tapi sorry lah, Jufri tak ada. Kalau tak, dia akan komen pasal Naksu tu. Tak cerita pun tak apa kot. Tak cerita lah. Tapi dah tercerita dah. Tak apa lah. Okay, dalam senarai menunggu ni aku baca ni aku tengok. Ada Nazmi, ada Sumari, ada Fazli Mazlan, selain Syahrul Nazim yang aku sebut tadi dengan Pemuan. Sejo Aguero, Muhammad Bakiuddin. Bakiuddin pemain Faham. Yes. Uish, macam ni. Bakiuddin tu okey. Dia main posisi apa? Tapi dia dah 29 tahun. Attacking ke CM center macam tu lah. Dia main tengah. Dia jatuh min. Kita yang Faham dapat penalti. Safawi Rashid, Junior Estal okeylah. Boleh. Alamak. Lita, Syafiq Ismail Terengganu dengan A7 Negeri Sembilan. Okey. Okey, jadi itu daripada senarai menunggulah. Okey. Okey, Fazli Mazlan pun a good shout sebenarnya. Betul. Dia sedang bermain cantik lah dengan eloknya bersama Selangor dan juga AFF hari itu dia bersilih ganti bersama Ruben Tiran lah. Betul. Kan? Jadi itulah panggilan-panggilan. So kita akan bermain di SSI di Stadium Sultan Ibrahim. Tapi ada isu tadi. Jangan lompat-lompat lah. Marah orang. Ada orang tanya, Ultras Malaya akan turun tak sokong di Stadium Sultan Ismail? Sebab katanya mereka tidak mempunyai hubungan yang baik bersama dengan Ultras JDT. Boss of Street. So macam mana tu? Betul ke? Aku nak komen tak berani lah kan. Pasal takut juga kena bantai nanti. Takut kena kutip. Taklah, kita berkawan rapat. Okay, so pada aku tak boleh nak jawab. Tapi secara logiknya, negara kita main. So kita sokong lah sama-sama. Kalau kan? Bukan di satu, bukan sebagai Ultra, sebagai penyokong biasa. Pada aku, ini negara kita. So kita sama-sama sokong. Pada aku, kalau benda lain kita nak berpecah, aku faham. Tapi kalau pasal sukan kita nak macam ni, so macam nampak ketak sesuaian tu sebenarnya. Sebab aku rasa sukan ni satu-satu benda yang kita boleh pegang, yang boleh satu orang kita. Aku rasa benda lain memang dah susah dah. Okay, aku rasa itu sahaja perbincangan kita orang pasal ada kata-kata akhir pasal list ni, pasal barisan ni. Tak ada pelik. Boleh menang lah untuk Turkmenistan. Prediction sikit lah. Line up first level tak boleh ke? Line up first level susah tu. Sebab depan pun tukar-tukar banyak. Nama pun ramalan kan. Tapi kita ramalan skor lah. Pandai-pandai je kan. Skor. Skor. Lawan Tuk dulu ke lawan Tuk dulu. Okay, lawan Tuk dengan line up begini, aku menjangkakan main dekat SSI, vibe dia tu dengan lampu rimau terbang-terbang. 2-1. 2-1. 5-2. Ayah rimau Malaya 2 lah. Ke rimau satu eh. Dah lah, kita cerita negara lah. Okay. Aku rasa 1-0. Sebab last game kita dengan dia pun, last game kita main dengan Tajikistan dulu. Okay. So ada TT tu Tajikistan. 1-0 lah, boleh menang. Amir punya tu. Tak tahu dari segi rankingnya mereka berduduk. Cuba tengok. Tuk lagi tinggi. Tuk lagi tinggi Tapi kita tak takut. Tuk tak tuk. Kita lawan yang tinggi sekarang. Kita boleh menang kot lawan Tuk. Aku rasa 1-0 lah. Lawanku. Lagu dia kan je tu kan. Lawan Hong Kong? Okay, lawan Hong Kong 2-0. Wah, tak takut punya Jackie Chan punya geng ke Bruce Lee punya geng ke Hong Kong tu, kita langgar je. Turkmenistan tak salah aku. Sekejap, Hong Kong. Sekejap. Turkmenistan 135. Hong Kong lagi lebih baik daripada Malaysia lah. Hong Kong. Tengok meh.
Hong Kong aku rasa tinggi sikit daripada Malaysia juga. Okay. Kita 141 Hong Kong ni tak ada ke apa? Kita 141 Sorry, kita 145, Hong Kong 146. Alah, 2-0 lah tu. Ha, 2-0. 2-0 lah. Okey. Boleh lah 2-0. Hong Kong pun boleh lah, boleh menang kot. Pasal kedua-dua perlawanan ni boleh menang aku rasa. Andrew akan assist. Kita memang sukalah Hong Kong kan. Ha? Sebab bekas Kim Bangun. Okey juga. Bekas kita pasukan Kotek dulu. Michelle Yeoh. Hong Kong. Michelle Yeoh pula. Michelle Yeoh asal Hong Kong. Orang kata. Ah, sudah. Okey, kita akan jumpa lagi. Ipoh Mali. Kita akan jumpa lagi di episod yang akan datang. Terima kasih. Yes. Terima kasih kerana menyokong kami. Assalamualaikum. Salam sejahtera. Okay.